Mas, gimana perasaannya akhirnya masjid Agung Al Barkah dibuka kembali untuk sholat Jumat bersama? Karena kan pernah kalau menurut saya sih suasana ya, karena sejak COVID ini kan banyak yang orang-orang juga juga maksudnya sholatnya agak bahan COVID mau apa ini, jadi semua orang itu bisa berkunjung kembali. Jadi kesannya senang juga ya Mas ya, akhirnya bisa dibuka ya. Sebelumnya pas ditutup sholatnya di mana Mas? Dekat ini sih yang pada buka biasanya di musala kan gitu. Cuma kan karena ini masjid ini di Bekasi ya, jadinya lebih bareng-bareng, lebih ngerasa ibadah ber. Oke, siap. Harapannya apa sih Mas? Harapannya sih biar COVID-nya segera berhenti lah intinya. Biar ibadah juga lebih leluasa ya Mas. Tadi di dalam gimana Mas, jaga jarak ya tetap ya? Iya, kalau jaga jarak itu harus tetap, karena kan protokol kesehatan harus tetap dijaga. Iya. Masker ya? Iya, masker. Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih. Di antaranya adalah kakak berhajib. Ketika dua orang ulama ini akan melaksanakan umrah ke Mekah, di tengah perjalanan butuh untuk istirahat, dibagi tugas kakaknya mencari kayu bakar untuk masak, akhirnya yang mendirikan tenda. Yeah.